Bismillahirrahmanirrahim. Vario 125 ke depan 11 kali. Satu lambat 10, satu cepat 1. Berarti 11 kali. 11 kali ke depan. Itu 11 kali ketipan motor Vario ini biasanya sensor kecepatan kabelnya ada yang putus, kita cek dulu coknya mana itu. Kita bongkar joknya dulu biar jelas. Untuk kodomil 11 kedipan 11 biasanya untuk Vario Beat Scoopy itu biasanya sensor kecepatan ada yang putus atau sudah error. Dilihat dari soketnya masih bagus. Permasalahannya kabel ada yang lepas, ini nempel bodi jadi mengakibatkan kode 11 timbul atau menyala. Untuk motor Vario sendiri ini pada kelupas seperti ini kabelnya putus, ini nempel bodi seperti ini mengakibatkan indikatornya menyala. Langsung kita eksekusi ganti kabel, jol. Indikatornya manjur terus berarti resetnya berhasil atau normal. Lagi. Kita tes nyalain speedometernya jalan atau enggak. Kita tes. Kita gas. Berarti tandanya normal, udah nggak ada yang putus lagi. Ntar kita rapikan semua. Segitu dulu video dari saya, semoga bermanfaat lur untuk mengatasi indikator berkedip 11 kali berarti sensor kecepatannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share lur. Jika video ini bermanfaat,
Jika ada pertanyaan, tanyakan di kolom komentar. Salam Demang Motor.